Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Mama Special. Hari ini saya nak buat roti boy. Okay, jom kita tengok cara-cara dan bahan-bahan yang diperlukan. Bahan yang pertama diperlukan 100 ml air, iaitu suam-suam panas. 1 sudu gula. Saya menggunakan brown sugar. Nak guna gula putih pun boleh. 1 sudu yeast kering, iaitu saya menggunakan mauripan. Lepas tu kita gaul bagi dia sebati. Lepas dah gaul sebati, kita rehatkan dia selama 10 minit. Kita tutup dulu permukaan dia dan rehatkan dia. Okay, sekarang saya nak menguli dough untuk roti boy. Saya menggunakan 250 gram tepung. Gandum 30 gram gula. Margarin, saya gunakan 1 sudu. Setengah sudu, saya menggunakan overlap. Dua sudu, tepung susu. Garam secukup rasa. Telur kuning 2 biji. Kita uli pakai tangan pun boleh. Jadi saya, untuk menenangkan, saya guna tangan. Kita uli sebati. Dan sebati, sekarang kita boleh masukkan air rendaman yeast tadi. Okey, doughnya telah siap. Memang nampak doughnya macam lembap. Tapi selepas kita rehatkan dia selama 45 minit nanti, doughnya akan sebati. Okey, kita kena tutup bekas yang ada dough tu dengan kain lembap ataupun kita boleh wrap menggunakan plastik. Pasal saya tak ada plastik tu, saya tutup dengan kain yang lembap. Okey, kita ketepikan yang ini. Sekarang saya nak menyediakan topping dia pula. Saya menggunakan 60 gram brown sugar. Saya menggunakan butter 50 gram. Boleh guna butter, boleh pelantar pun boleh. Tapi saya guna pelantar. Kita pukul bagi dia kembang dan ringan. Nak guna icing sugar pun boleh. Okay, adunan kita sekarang telah kembang dan ringan. Sekarang saya nak masukkan tepung gandum 60 gram. Gaul sebati lepas masukkan tepung. Dan sebati sekarang kita nak kena masukkan kopi. Saya menggunakan instant coffee. Nak lagi sedap boleh gunakan white coffee 3-in-1. Memang sedap. Lepas masukkannya kita kena gaul bagi dia sebati. Bila dah sebati, sekarang kita kena masukkan 1 sudu perisa kopi pula.
Lepas dah masukkan, kita gaul bagi dia sebati. Topping ni kita kena masukkan dalam plastik piping. Kalau tak ada plastik piping, kita boleh menggunakan plastik yang biasa. Saya tak ada plastik piping, sudah kehabisan, jadi saya gunakan plastik yang biasa. Okay, kita masukkan semua adunannya ke dalam plastik dan kita kena ikat. Ni dia adunannya telah siap. Kita ketepikan dulu sebelum menggunakan. Ni lepas 45 minit kita dah uli dia supaya keluarkan angin dalamnya. Sekarang kita nak buat dough. Okay, ni dia dough kita. Lepas kita rehatkan dia selama 45 minit, doughnya menjadi sangat lembut dan senang kita nak uli dia. Sekarang kita boleh sediakan berbola. Okay, setiap berbola ini mengandungi 50 gram. Selepas saya timbang setiap berbola tu, saya dapat menyediakan 11 biji roti Jukboy. Saya dah siapkan pelantar dalam dulang ni. Sekarang kita lepekkan dua kita macam ni. Lepas tu kita boleh sapukan pelantar. Kalau tak ada pelantar, ada butter, tapi guna yang salted lah. Buat macam ni. Kita buat macam ni, kita bulatkan dia. Lepas sapu pelantar, kita bulatkan dia begini. Pelantar yang kita sapu tu macam inti. Biasa kan roti boy tu ada inti tengah dia. Nak taruh inti lain pun boleh, tapi biasa dia orang taruh apa? Butter. Kita taruh apa? Jarakkan dia. Supaya dia tak, bila kembang dia tak melekat. Okay, saya dah susun. Dalam satu tray ni hanya boleh dapat 6 biji saja. Pasal kita kena jarak-jarakkan dia. Takut nanti dia kembang dia melekat. Okay, sekarang saya nak tutup dia. Kemudian dia kembang, baru kita boleh bakar dia. Lepas dia dah kembang sikit, bolehlah kita pipingkan dengan toppingnya begini. Dah siap nanti, kita boleh bakar. Saya dah panaskan ketua saya. Sekarang saya nak masukkan. Okey, kita bakar dengan 180 darjah Celsius selama 20 minit. Okey, ini dia roti buah kita telah siap. Dia pun, kulit dia pun keras. Ada yang lembut, tapi kalau keras lagi sedap. Okey, kepada kawan-kawan yang tengok video ini daripada awal sampai akhir, saya mengucapkan sangat terima kasih. Kawan-kawan yang belum subscribe, saya minta tolong subscribe. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Kita akan berjumpa di video yang akan datang.